Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين عزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Sebelumnya telah kita bahas hadis yang ke-241 ya, di mana menerangkan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengeluarkan ludah atau dahak pada ujung bajunya. Nah, dan telah kita jelaskan adab-adab ketika meludah, ya. Apalagi tatkala dia sedang melakukan sholat di masjid. Tak dijelaskan adab-adabnya. Kita masuk pada bab yang ke-71. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala: Bab la yajuzul wudu bin nabiz wal muskir وكارهه الحسن وأبو العالية. Bab tidak berwudu dengan air nabiz. Akan dijelaskan nanti nabiz. Nah, biasanya air kemudian dicampur dengan kurma atau anggur. Nah, kemudian disimpan satu hari atau dua hari, ya. Sehingga kurma atau anggur tersebut menyatu dengan air, kemudian diminum. Namanya nabiz. Ya. Di antara minuman yang diminum oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minuman segar. Tapi kalau nabiz ini lewat sampai 3 hari bisa berubah menjadi khamar, menjadi minuman yang memabukkan. Nah, sehingga kalau sudah lewat 3 hari hukumnya menjadi khamar haram. Adapun kalau 1 hari, 2 hari ya, ini masih boleh untuk dikonsumsi. Kalau sudah lewat 3 hari ini berubah menjadi khamar. Tidak boleh berwudu dengan air nabiz wal muskir, dan juga tidak berwudu dengan air yang memabukkan khamar. Wa karihahu al-Hasan wa Abu al-Aliyah. Al-Hasan al-Basri dan Abu al-Aliyah membencinya. Nah, membenci wudu menggunakan nabiz atau muskir. Wa qala Atha, berkata Atha, at-tayammumu ahabbu ilayya min al-wudu bin nabiz wal laban. Tayammum lebih aku cintai daripada berwudu dengan air nabiz dan juga susu. Nah, ya. Kenapa Atha mengatakan demikian? Dikarenakan nabiz bukan lagi air yang mutlak. Ya. Sudah berubah. Bukan lagi air yang mutlak. Nah, sementara di antara syarat wudu itu harus menggunakan air, air mutlak. Ya. Kalau sudah berupa campuran, air dicampur dengan kurma tadi, ya, tidak disebut air lagi. Tapi berubah namanya menjadi nabiz. Nah, sehingga bukan air mutlak,
yang bisa dipakai untuk berwudu dan bersuci. Nah, begitupun susu, ini bukan air, ya. Nah, sehingga tidak bisa dipakai untuk berwudu, ya. Sehingga Allah mengatakan, aku lebih mencintai tayamum dibandingkan wudu dengan nabid atau laban dengan susu. Kenapa? Dikatakan berwudu dengan nabid tidak sah, ya. Berwudu dengan air susu tidak sah. Walaupun ketika itu tidak ada air misalkan, ya. Tidak ada air kecuali susu. Nah, tidak ada air kecuali nabid. Ya, tetap tidak berwudu dengan nabid atau susu. Akan tetapi lebih baik bertayamum. Ya. Fa idzam tajidu ma'an fatayammamu su'idan thayyiban. Apabila kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah. Ya, bertayamum dengan tanah atau debu yang baik, yang suci. Nah, adapun nabid ataupun susu tidak bisa dipakai untuk berwudu. Nah, sehingga Allah mengatakan tadi, tayamum lebih aku cintai daripada berwudu menggunakan nabid dan laban dan susu. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة dari أبي سلمة dari عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari النبي صلى الله عليه وسلم bersabda kullu syarabin askara fahuwa haram. Setiap minuman yang memabukkan, maka itu adalah haram. Nah, bila riwayat Muslim dikatakan kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haramun. Setiap minuman yang memabukkan itu adalah khamar. Dan setiap khamar itu adalah haram. Nah, hadis ini menjelaskan bahwasannya setiap minuman yang memabukkan itu adalah haram. Ya. Dijelaskan dalam riwayat yang lain, minuman yang banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Ya. Jadi, jangan sampai dipahami yang haram itu kalau sampai mabuk. Kalau hanya sedikit, satu teguk, dua teguk, tidak sampai mabuk, maka tidak haram. Salah. Ya. Justru Nabi menjelaskan, yang banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya haram. Yeah. Kalau minum satu gelas ini bisa mabuk, maka minum satu tetes pun itu haram, tidak boleh. Nah, minum khamar, walaupun satu tetes, tetap haram. Yeah. Nah, dan setiap minuman yang memabukkan, itu adalah haram. Yeah. Kullu muskirin khamar wa kullu khamrin haram. Setiap minuman yang memabukkan itu adalah khamar, dan setiap khamar itu adalah haram. Dalam masalah khamar, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat-ayat tentang haramnya khamar secara bertahap. Kenapa? Dikarenakan ketika itu khamar menjadi suatu kebiasaan bangsa Arab. Yeah. Mereka sudah biasa minum khamar ketika itu. Nah, yeah, kalau ada jamuan-jamuan, yeah, di antara minumannya itu ada khamar.
Nah, jadi sudah menjadi kebiasaan. Yang sebagian mereka sulit untuk meninggalkannya. Nah, sehingga ayat tentang khamar pun turun secara bertahap. Mulai ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang khamar dan perjudian. Katakanlah wahai Muhammad, di dalam khamar dan perjudian itu ada dosa yang besar dan ada manfaat bagi manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Akan tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ketika turun ayat ini, sebagian sahabat kaum muslimin ketika itu merasa belum jelas. Nah, padahal sebenarnya ada isyarat-isyarat tentang haramnya khamr. Sebagian belum jelas dikarenakan khamr itu di dalamnya ada dosa yang besar, tapi juga ada manfaat bagi manusia. Untuk perdagangan, mendapatkan penghasilan dengan jual beli khamr tersebut, dan lain sebagainya. Sehingga kedudukan ayat ini, masih ada sebagian yang minum khamr juga. Sampai Umar mengatakan, Allahumma bayin lana fil khamri bayanan safia. Ya Allah, terangkan kepada aku, terangkan kepada kami tentang khamr ini penjelasan yang gamblang, penjelasan yang sangat jelas sekali. Nah, setelah itu turun ayat yang berikutnya. La taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma takulun. Jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan kalian mabuk, hingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Ketika turun ayat ini, sebagian kaum muslimin pun masih tetap ada yang minum khamar dengan mensiasati waktunya. Yang jelas, jangan sampai masuk waktu sholat dalam keadaan mabuk. Kalau antara maghrib dengan isya, itu memungkinkan. Jika waktunya dekat, khawatir kalau minum khamar di waktu maghrib, datang waktu isya, melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk. Sehingga minum khamar di malam hari setelah isya. Nah, sehingga Umar bin Khattab pun mengatakan lagi, Allahumma bayin lana fil khamri bayanan syafia. Ya Allah, terangkan kepadaku tentang khamar penjelasan yang gamblang, penjelasan yang jelas. Nah, hingga turun ayat Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya khamar wal maisir, perjudian, dan juga berhala-berhala, wal azlam, dan mengadu nasib, menganggap sial dengan anak panah. Nah, rizqun min amali syaitan fajtanibu, merupakan kotor perbuatan syaitan, maka jauhilah oleh kalian. Nah, di mana ketika itu terjadi suatu walimah dalam keadaan muhajirin sebagian mereka minum khamr, begitupun ansornya sebagian mereka minum khamr, sampai terjadi perkelahian antara seorang muhajir dan ansor. Masing-masing mereka membangga-banggakannya. Muhajirin bangga dengan muhajirnya, ansor bangga dengan ansor, sampai terjadi perkelahian dikarenakan minum khamr. Maksudnya ayat tadi, sampai Allah mengatakan sesungguhnya dalam khamr, dan perjudian, syaitan menginginkan untuk menimbulkan permusuhan di antara kalian dan kebencian di antara kalian.
Nah. Dan menghalangi kalian dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kalian berhenti dari minum khamr? Nah. Ketika turun ayat ini, Umar bin Khattab sangat senang sekali. Dikarenakan telah jelas, telah gamblang tentang haramnya khamr. Sehingga ketika itu, nah, para sahabat langsung membuang khamr-khamr di pasar-pasar, di jalan-jalan. Sehingga ketika itu, pasar, jalan dipenuhi dengan khamr-khamr. Hampir dibanjiri dengan khamr-khamr. Nah, ini ketundukan para sahabat. Ketika ada ayat yang sangat gamblang, yang sangat jelas tentang haramnya khamr. Nah, dalam khamr ini, Nabi SAW menyampaikan laknat, ancaman, bukan hanya kepada yang minumnya saja. Yang minumnya, yang menjualnya, yang membelinya, yang membawakannya, yang menyajikannya, yang menuangkannya. Semuanya diancam dengan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan khamar. Dikarenakan yuhammirul aqal. Ayyugoti. Maknanya menutup orang yang minum khamar. Tertutup akalnya. Sehingga dia mabuk. Kadang-kadang dia mengucapkan apa yang dia tidak sadari. Sampai ulama menyebutkan masalah apakah talaknya seorang suami kepada istrinya dalam keadaan minum khamar sah ataukah tidak. Nah, para ulama merinci, kalau seandainya dia masih ingat dengan apa yang dia ucapkan, maka bisa dianggap sah talaknya. Tapi kalau dia tidak paham dengan apa yang dia ucapkan, nah, tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan, dia tidak mengetahui apa yang diucapkannya, maka tidak sah. Nah, tidak sah kata talaknya. Baik. Berkaitan dengan bab yang kita bahas tadi, menjelaskan tentang tidak bolehnya wudu dengan minuman nabil dan juga minuman yang memabukkan. Kenapa dikatakan khamar? Ini bukan lagi dinyatakan air yang mutlak. Tapi khamar, minuman keras. Sementara telah kita jelaskan bahwasanya berwudu itu dengan air mutlak. Kalau tidak disebut lagi air secara mutlak, tidak bisa dipakai untuk berwudu. Nah, seperti misalkan air kopi. Tidak bisa sebutkan ini air, misalkan. Tapi isinya kopi. Nah, kalau bilang air, mesti ada tambahan. Air, kopi. Sehingga yang demikian, yang sudah bukan lagi air yang mutlak, tidak bisa dipakai untuk berwudu. Nah, dikatakan tidak lagi dinyatakan air secara mutlak. Mesti ada tambahan tadi. Air, kopi. Air, susu, misalkan. Atau tadi, nabil. Air, sirup, misalkan. Air jus misalkan. Ini bukan lagi air yang mutlak sehingga tidak bisa dipakai untuk berwudu. Dan bukan lagi disebut dengan air, sudah berubah namanya. Sementara yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air yang sifatnya mutlak tadi. Dan setiap air yang mutlak bisa dipakai untuk bersuci selama tidak masuk padanya sesuatu yang najis dan merubah salah satu di antara tiga sifatnya. Rasa, warna, dan baunya.
Dalam artian, sebenarnya tidak ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Ya. Setiap air yang suci pasti mensucikan. Wa nunazzilu minas samaa'i maa'an tahura. Ya. Dan kami turunkan dari langit air yang mensucikan. Nah, kalau ada yang mengatakan bagaimana dengan air kopi, air susu, bukankah itu suci tapi tidak mensucikan? Maka jawabannya, ini tidak disebut lagi sebagai air. Tidak dinyatakan sebagai air mutlak. Nah, jadi bukan air lagi. Adapun kalau itu air, suci dan mensucikan. Yeah. Kecuali kalau masuk padanya sesuatu yang najis. Itu pun dengan syarat merubah salah satu di antara tiga sifat air. Rasa, warna, dan baunya. Dalam artian kalau kemasukan benda najis dan ternyata tidak merubah salah satu di antara tiga sifatnya, maka tetap hukum asalnya air itu suci tidak najis. Nah, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Rasul mengatakan, sesungguhnya air itu suci, tidak membuat najis sesuatu apapun. Yeah. Kecuali kalau benar-benar tadi termasuki benda najis dan merubah salah satu di antara tiga sifatnya. Nah, yeah. Adapun air yang lain, air yang musta'mal misalkan, yeah. Air yang telah dipakai untuk berwudu, masih bisa dipakai untuk berwudu lagi. Nah, ya. Yeah. Atau bahkan air yang terkena sinar matahari bisa dipakai untuk berwudu, masih dinyatakan air. Yeah. Atau air yang dipanaskan, misalkan, itu masih dinyatakan sebagai air, bisa dipakai untuk bersuci. Nah, tapi kalau sudah tidak dinyatakan lagi sebagai air secara mutlak, nah, maka tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, telah saya jelaskan tadi, yang dimaksud dengan muskir, ya, muskir ini sama dengan khamar, artinya menutup sakar. Nah, kenapa disebut dengan muskir atau khamar? Dikatakan yuskir atau yogoti. Menutup akal. Nah, menutup akal. Jelas, kita jelaskan tadi bahwasannya khamar atau minuman yang memabukkan, nah, ini diharamkan dalam kitab, sunnah, dan juga ijma'. Nah, ya. Dari Alkitab jelas sekali. Begitupun sunnah Nabi SAW jelas sekali. Ya. Dan juga ijma' menunjukkan tentang haramnya khamar. Nah, ya. Dan haramnya khamar ini, sekali lagi, nah, jangan dipahami yang haram itu kalau sampai memabukkan. Kalau hanya mencoba sedikit, tidak memabukkan, tidak haram. Ini pengertian atau pemahaman yang keliru, yang salah. Ya. Rasulullah mengatakan, yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya itu adalah haram. Yeah. Dalam artian kalau minum satu gelas ini bisa memabukkan, maka minum satu tetes, satu sendok, ini diharamkan, tidak boleh. Nah. Yeah. Dan bahan untuk membuat khamr ini berupa-rupa. Kadang-kadang dari kurma tadi. Ya. Yeah. Kadang-kadang juga dari anggur. Nah, sebagai sebutan tadi tentang nabid. Nabid, ya, perasan air atau air dicampur dengan perasan kurma. Nah, atau perasan anggur. Ya. Kalau dalam waktu satu hari, dua hari, ini minuman segar. Bahkan Nabi biasa minum nabid. Nah, tapi kalau sudah lewat tiga hari, ini bisa berubah. Menjadi khamar. Ya. Bisa berubah menjadi khamar. Menjadi minuman yang memabukkan. Nah.
Tentang keharamannya jelas dalam Al-Quran, Sunnah dan juga Ijma'. Akan tapi apakah khamr ini najis ataukah tidak? Ya. Kebanyakan para ulama dan jumhur fuqaha, kebanyakan ahli fikih berpendapat khamr ini najis. Nah, dari pendapat yang kuat, khamr tidak najis. Nah, ya. Bukan najis yang sifatnya hissiyah. Ya. Adapun ayat yang mengatakan khamar, perjudian, kemudian berhala, dan juga mengadu nasib dengan anak panah, rizun. Ya. Ini kotor. Sebagai mengatakan najis. Ya. Maknanya bukan najis secara hissiyah. Tapi najis ini menunjukkan kotor, amalannya syaitan, perbuatannya syaitan. Bukan najis yang apabila dipegang, diwajibkan untuk mencuci tangannya, membersihkan tangannya. Di ada yang menunjukkan bahwasanya khamr tersebut tidak najis. Ketika turun ayat yang kita sebutkan tadi, berkaitan dengan keharaman khamr, para sahabat mereka membuang khamrnya di jalanan. Di pasar-pasar. Kalau seandainya najis, niscaya mereka tidak akan membuang di pasar-pasar atau di jalanan. Mereka akan membuang ke tempat pembuangan najis. Tidak akan membuang di tempat-tempat yang lalu lalang banyak orang dan sebagainya. Sekali ini menunjukkan bahwasannya khamr itu tidak najis. Yang dipahami dari hadis tadi, kullu syarabin askara fahuwa haram. Setiap minuman yang memabukkan maka itu haram. Yang dipahami dari hadis ini, bahwa setiap minuman yang tidak memabukkan maka itu adalah halal. Tapi ketika ada minuman yang memabukkan maka itu adalah haram. Bahkan sebagian ulama pun mengatakan begitu juga kalau ada makanan. Kalau makanan itu bisa memabukkan, maka hukumnya seperti hanya hukum minuman tadi. Ketika makan sesuatu misalkan bisa memabukkan, hilang akalnya. Ini bisa dihukumi khamr. Sabu-sabu misalkan, ganja dan sebagainya. Ketika diminum atau dimakan bisa memabukkan, menghilangkan akalnya, maka hukumnya sebagaimana khamr, haram hukumnya. Sehingga Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala memasukkan hadis ini ke dalam kitabul wudhu. Dia ingin menjelaskan bahwasannya tidak boleh berwudhu dengan air nabid dan juga minuman yang memabukkan. Tidak bolehnya berwudu dengan air nabid dan minuman yang memabukkan tadi bukan dikarenakan najis. Di
dikatakan pendapat yang kuat, nabid dan juga minuman yang memabukkan, khamar, minuman keras, ini tidak najis. Nah, tapi alasan tidak bolehnya dikatakan sudah bukan air mutlak lagi. Nah, sehingga bisa dikiaskan kepada perkara ini yang lainnya. Setiap air yang bukan lagi air mutlak, ya, baik itu tadi air susu atau minuman-minuman yang botolan, panta, sprit, dan lain sebagainya. Nah, ini tidak lagi nyatakan sebagai air mutlak. Nah, ya, minuman botolan, minuman kalengan, misalkan. Nah, yang tidak lagi disebut sebagai air yang mutlak, maka tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, dikatakan sudah tidak dinamakan lagi air secara mutlak. Sudah berubah namanya. Ya. Ada pembagian air yang disebutkan tadi. Walaupun jumhur mengatakan air ada tiga. Ada air yang suci mensucikan. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Ada juga air yang najis. Nah, ya, pendapat yang kuat, wallahu'alam, pendapat yang mengatakan hanya ada dua saja. Ya, air itu apakah suci? Kalau sudah suci, bisa mensucikan. Nah, yang kedua, najis. Tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ya. Kalau dia mengatakan tadi bagaimana dengan air jus, air kopi, bukankah itu suci, tapi tidak mensucikan? Maka jawabannya itu sudah bukan air mutlak lagi. Ya. Sudah beda penamaannya. Nah, pendapat yang kuat, pendapat yang rajih, air itu apakah suci atau najis? Kalau suci mensucikan, kalau najis tidak bisa mensucikan. Nah, Nabi SAW pun menyebutkan tentang hakikat khamar. Ya. Hakikat khamar adalah setiap minuman yang memabukkan. Ya. Sehingga walaupun dirubah-rubah namanya, disebut dengan minuman segar, ya, minuman ini, minuman itu, kalau hakikatnya memabukkan, maka dihukumi khamar. Al-ismu la yughayyirul haqiqah. Nama tidak merubah hakikat. Nah, nama tidak merubah hakikat. Ya. Kalau hakikatnya memabukkan, walaupun dirubah-rubah namanya, nah, dirubah namanya jadi minuman segar, ya, minuman ini, minuman itu. Kalau memabukkan, maka dihukumi khamr. Nah, ini kaidah yang sangat penting. Al-ismu la yughayyirul haqiqah. Nama tidak merubah hakikat. Ya, Rasulullah mengatakan tadi, setiap minuman yang memabukkan, itu adalah khamr. Ini patokannya. Nah, walaupun dirubah-rubah namanya, menjadi nama-nama yang modern, nama-nama yang ini dan itu. Kalau hakikatnya memabukkan, maka dihukumi dengan khamar. Nah. Yeah. Dan kaidah ini bisa terapkan dalam berbagai macam hal. Nah. Seperti ketika ada dukun. Yeah. Tapi dinamai dengan nama yang lain. Dinamai dengan paranormal, dinamai dengan orang pintar, bahkan sebagian dukun dinamai dengan kiai dan sebagainya. Kalau hakikatnya dia mengaku mengetahui ilmu gaib, melakukan praktek-praktek perdukunan, maka dihukum jadi dukun. Yeah. Walaupun namanya berubah tadi, jadi orang pintar atau lain sebagainya. Nah, al-ismu la yughayyirul haqiqah. Nah, nama tidak merubah. Nah, hakikat sesuatu. Walaupun dirubah-rubah namanya, nah, tidak bisa merubah sesuatu. Ada pertanyaan?
Ustaz, bagaimana cara mewudukan atau mentayamumkan orang yang sakit? Barakallahu fikum. Ketika seseorang sakit, kalau sakitnya masih bisa menggunakan air, maka gunakan air. Nah, tapi kalau sakitnya tidak bisa menggunakan air, maka bertayamumlah. Bagaimana kalau seandainya orang yang sakit ini masih kuat berwudu, masih bisa terkena air, tapi dikarenakan dia sakit, tidak ada yang mewudukannya. Nah, maka tentunya bagi saudaranya atau keluarganya yang bisa ta'awun, tolong menolong untuk mewudukannya, bisa dibantu untuk mewudukannya. Ini kalau ada orang yang bisa mewudukannya, maka dia berusaha untuk mewudukannya. Tapi ketika tidak ada orang yang bisa mewudukannya, dia sakit, nah, dia tidak masih bisa, kena air masih bisa. Tapi tidak bisa, dia pergi ke kamar mandi. Nah, mungkin dikatakan kakinya luka atau lain sebagainya. Ya, atau sebab-sebab yang lain. Ya, yang dia tidak bisa untuk melangkahkan kakinya ke kamar mandi. Nah, walaupun kalau kena air tidak bermudarat. Ya. Maka dalam kondisi seperti itu, dia boleh tayamum. Dan tidak ada orang yang membantunya untuk berwudu. Nah, cara mewudukan orang yang sakit seperti biasa. Nah, seperti biasa, cuma dibantu. Tangannya mungkin bisa membantu untuk menyiramkan air ke anggota wudunya. Nah, begitu pun tayamum. Bisa dibantu ketika seorang tidak mampu untuk melakukannya. Dia bisa mengangkat tangannya misalkan untuk mengusap wajahnya. Dia bisa mengusap wajahnya dengan tayamum tersebut. Maka bisa dibantukan. Dan kalau seandainya tidak juga ada yang membantu dan dia tidak bisa berwudu, dia bisa bertayamum, dikarenakan tangannya tidak bisa digerakkan atau semisalnya, maka dia boleh sholat dalam keadaan seperti itu. Bagaimana wudu tayamumnya? Dia niatkan. Niatkan wudu, niatkan tayamum. Nah, fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian dia sholat. Walaupun dalam keadaan seperti itu. Nah, dalam keadaan darurat. Wallahu a'lam bishawab. Naqtabi ila huna insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته